Ini akan jadi bukti bahwa pesantren nanti yang akan dibangun akan melahirkan para penghafal Al-Quran, para ulama, para da'i, yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, insyaallah yang dari timur, yang dari Indonesia Timur, yang akan mengumandangkan azan nantinya di Eropa insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Maka dari itu insyaallah pada kesempatan ini silahkan boleh dibantu dibawa maju kiswahnya ke depan ya. Kiswah ini juga akan dihadiahkan langsung oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifki Al-Hamid ya. Kiswahnya boleh dibantu dibawa ke maju ke depan untuk bisa ditunjukkan. Silakan yang sudah jaketnya setelah dicatat boleh maju ke depan terlebih dahulu. Panitia boleh maju ke depan terlebih dahulu untuk diberikan jaketnya langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan Habib Rifki Al-Hamid. Afwan. Terima kasih. Boleh dibantu. Baik, kiswah ini adalah kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sertifikatnya insyaallah. Kiswah ini juga tidak dikaca sehingga insyaallah kiswah ini semoga menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang jaket boleh maju ke depan terlebih dahulu. Yang satu mau kis nih. Silakan yang maju boleh maju ke depan terlebih dahulu ya. Silakan ibu boleh maju diberikan jaketnya langsung mungkin yang pertama oleh Habib Rifki Al-Hamid, yang kedua boleh diserahkan langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad insyaallah. Ya. Sekali lagi Pesantren Ar-Rahmah Ambon dipimpin langsung oleh Habib Rifki Al-Hamid yang insyaallah akan dibangun di tanah seluas 7200 meter persegi insyaallah. Insyaallah pesantren ini bersanad Habib Umar bin Hafiz insyaallah, karena Habib Rifki Al-Hamid merupakan murid dari Habib Umar bin Hafiz insyaallah. Habib Rifki Al-Hamid setiap tahunnya mengirimkan anak-anak untuk bisa menimba ilmu di Hadramaut Yaman langsung ya. Jadi insyaallah semoga dari Pulau Buru insyaallah kita berdoa ada perwakilan dari anak-anak kita yang melalui wasilah Habib Rifki Al-Hamid, melalui pesantren Ar-Rahmah Ambon akan dikirim ke Yaman dan insyaallah pulang ke Indonesia, insyaallah menjadi ulama, insyaallah bisa menegakkan agama Allah khususnya di Indonesia Timur ini dan khususnya nantinya menjadi cahaya di dunia insyaallah. Dan yakinlah Indonesia Timur menjadi pusat peradaban agama Islam dan pastinya bangkitnya umat Islam di dunia ya. Barakallahu fikum, silahkan ibu boleh bergabung untuk bisa kembali ke tempatnya, kami persilahkan ya setelah menerima jaketnya insyaallah. Sekali lagi setelah jaket kami akan membuka kesempatan yang berikutnya untuk lelang kiswah atau kain penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hasil lelang dari kiswah ini juga akan digunakan untuk mensukseskan pembangunan program pesantren Ar-Rahmah Ambon. Maka dari itu saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, solawat sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukannya kembali untuk bisa ikut bergabung jadi wasilah, menjadi jalan terbaik untuk terbangunnya pesantren Ar-Rahmah Ambon insyaallah. Baik, kiswah ini akan kami lelang untuk yang pertama senilai 50 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Sekali lagi uangnya tidak harus hari ini ya. Hari ini cukup mencatatkan nama, nomor telepon, kemudian nanti jamaah akan mendapatkan rekening. Rekeningnya digunakan untuk mentransfer hasil lelangnya besok insyaallah ya. Apakah ada untuk 50 juta rupiah yang pertama untuk kiswah penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim dari Pulau Buru. Bismillah. Allah sudah tunjukkan kun fayakunnya pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul dengan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulau Buru menjadi pulau yang diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah takdirkan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bisa hadir pada malam hari ini. Betul-betul kun fayakun, Allah bekerja pada malam hari ini. Maka dari itu, dari Pulau Buru, apakah ada untuk 50 juta rupiah yang pertama sebelum nanti kita akan tutup doa bersama dengan Habib Rifki Al-Hamid? Silakan boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pulau Buru, 50 juta rupiah untuk lelang kiswah penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 50 juta rupiah yang pertama, kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada malam hari ini, yang ikut di dalam program ini mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Ada? 50 juta rupiah yang pertama. Saya hitung hingga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, insya Allah untuk kesempatan, barangkali ayahanda dan para bunda tidak ingin maju ke depan, nanti boleh menghubungi panitia yang kemudian ingin ikut lelang kiswah ini, insya Allah ya. Maka dari itu kita akan berikan kesempatan untuk Habib Rifki untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu, dan insya Allah setelah doa nanti akan ada beberapa kenang-kenangan yang juga akan dilelang, yang akan digunakan nanti hasil lelangnya untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Maka dari itu untuk Habib Rifki untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Tidak sempurna kalau majlis ini sebelum kita berdiri, kita angkat tangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta. Sebelum kita berdoa, saya memberikan oleh-oleh untuk kita semua. Kita yang hadir di sini rindu kepada Nabi Muhammad atau tidak? Sayang kepada Nabi Muhammad atau tidak? Cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? Inginkan syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Semua ingin syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Mau syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau mau, kalau ingin, jadikan ini oleh-oleh dari majlis kita malam ini, kita membawa pulang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan syafaat Nabi? Bagaimana caranya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam? Sederhana saja, amalkan apa yang saya ajarkan nanti. Ketika ini diamalkan dan istiqamah atas amalan tersebut, Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad yang berkata, Nabi Muhammad yang mengucapkan, dan kita tahu Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata atas segala sesuatu mungkin dari nafsunya atau tidak, tidak sama sekali, tetapi itu datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih asharan wa hina yumshi asharan adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Rawahu Tabrani. Nabi Muhammad memberikan oleh-oleh besar bagi pecinta Nabi Muhammad yang ingin setiap harinya tali atau ikatan antara dia dan Nabi Muhammad semakin dekat dan berakhir dengan syafaat Nabi Muhammad. Apakah itu? Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad sampaikan, "Man shalla alayya hina yusbih asharan." Siapa yang bersalawat kepadaku dimulai dia bangun pagi hari sampai mendekati petang, dia bersalawat 10 kali. Dan bersalawat juga hina
yumsi, ketika sebelum dia tidur, sebelum dia